Antara penempatan terawal yang wujud di Kudat Sabah sejak 1905, namun sehingga detik ini penduduk masih dahagakan keperluan fasiliti untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Itu realiti saban hari yang perlu dihadapi oleh penduduk di Kampung Air Kudat. Diah Mohd Jais dan Fauzi Sarin ada perinciannya. Kampung air di daerah Kudat ini merupakan penempatan penduduk yang terletak di pinggir bandar dengan populasi seramai 1,239 orang, terdiri dari suku Brunei dan Bajau. Bercakap dengan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK Kampung Air, Herman Awang, antara masalah fasiliti yang memerlukan tindakan segera adalah jambatan yang menghubungkan rumah penduduk yang kian uzur. Selain membaiki jeti utama yang digunakan oleh kira-kira 50% penduduk yang terdiri daripada komuniti nelayan. Kampung ni wujudnya pada 1905, memang sudah kira lama lah, dan sudah diwartakan sebagai kampung warisan oleh kerajaan. Dan masalah di sini ni titian umum, jambatan lah yang ke rumah-rumah sudah, sebab sekian lama masih lagi menggunakan kayu. Jadi itulah masalahnya. Jeti nelayan pun sudah uzur. Jambatan ni kebanyakannya yang reput sudahlah. Kadang-kadang merisaukan juga bila apa kan orang tua lalu. Ditemani beberapa penduduk kampung, saya kemudian dibawa ke jeti utama yang digunakan oleh nelayan dari kampung ini. Dan ya, saya sendiri berasa tidak stabil untuk berjalan di atas titian yang hanya menggunakan kayu tidak kukuh ini. Jeti tersebut dibina atas inisiatif penduduk kampung yang mengutip kayu-kayu dari mana-mana jambatan yang roboh dan kemudian membina atau membaik pulih jeti untuk digunakan di kampung ini. Selain daripada digunakan oleh nelayan untuk turun ke laut, jeti ini juga digunakan oleh penduduk kampung untuk membawa jenazah penduduk kampung untuk disemadikan di tanah perkuburan yang hanya boleh diakses melalui pengangkutan air. Ada satu je jeti nelayan, tapi sudah berkali-kali memohon tapi tidak pandai lulus juga. Belum ada apalah, balik-balik datang sukat saja dan pengunjungnya tiada. Pernah juga ada jambatan yang menghubungkan antara rumah dibina di kampung ini menggunakan simen, namun tidak dapat bertahan lama dan kini tenggelam di dasar laut. Penduduk di sini beranggapan kampung air ini seakan-akan terlepas pandang oleh pihak berwajib. Mungkin kerana lokasinya yang terletak tidak jauh dari bandar Kudat, namun infrastruktur di sini terlalu daif. Demi keselesaan dan keselamatan mereka, penduduk kampung berharap pihak berwajib dapat menyediakan perkhidmatan lori sampah secara berterusan selain memperbaiki lampu jalan di sepanjang kampung kerana ada kejadian penduduk yang dipatuk ular. Selain terjatuh ke laut kerana kawasan sekitar yang gelap pada waktu malam dan hanya berpandukan kepada lampu dari kediaman penduduk kampung. Bayangkan di kampung yang sudah berusia 117 tahun ini, ini adalah jeti utama yang digunakan oleh penduduk yang 50%-nya merupakan golongan nelayan untuk mengangkat hasil tangkapan mereka, dan ini jugalah jeti yang digunakan oleh penduduk di kampung ini untuk membawa jenazah ke tanah perkuburan di seberang sana. Sampai bila lagi penduduk di kampung air ini perlu menerima nasib begini, tinggal dengan fasiliti sedemikian? Diah Mohd Jais bersama juru kamera Fauzi Sarin, Kudat Sabah, PRU 15.